itu kak. Ini salah. Ini belanja kita guys. Ini plastik. Ini rasa apa? Rasa melon. Bukan rasa jambu. Mana ada melon itu? Melon. Ih, dikasih tahu. Enggak begitu bukannya. Sus. Ih. Buka sih. Cair. Enggak usah begini saja ini pegang ini. Cepat belanjanya. Sama bibit, ini bibit baru datang. Kita belanja bahan roti guys. Nih sama es krim. Enak gak? Enak gak? Nih kita beli tepung. Kita beli coklat yang 25 kilo. Nih. Coklat bubuk ya. Yang manis, terus kita beli pempes porsi kecil, terus kita juga beli plastik. Plastik pop yang 15x15. Terus kita beli kelambu nasi. Ini murah loh. Harganya hanya 150 dan ini full renda guys. Ini full renda. Enggak. Full renda. Ini murah banget. Kenapa saya bisa bilang murah? Ini rendanya aja harganya 25 per meter. Nah ini ukuran 1, harganya cuma 150. Murah banget kan? Terus ya selagi. Terus kita beli nih, ini gajah duduk harganya 50. Hanya 50, murah kan? Ini yang versi barunya gajah duduk. Sampai guys. Ini versi barunya, dia tuh pakai kotak. Ternyata udah lama nggak pernah beli sarung. Oh, satunya masih menikmati apa itu? Es krim. Enak gak? Gitu ceritanya. Kemudian kita mau buka ini guys. Ini baru datang tadi. Ini saya belanja 3 hari yang lalu. Ternyata bentuknya kalau kita beli ZR apa Johnson selada ya. Kalau merek Johnson selada yang 100 biji yang harga 35.000 itu satunya berarti 350 ya.
Rp150 itu kayak gini bentuknya guys. Dia ecer. Oh, netes-netes kak. Kalau ada ZR kita mau bertani-tani. Terus ini ada sawi Pak Choi sang sampong yang besarnya gitu sih. Sawi Pak Choi sampong yang jumbo. Saya mau bertani-tani nih, bagaimana nanti tumbuhnya. Ada dibongkar, bongkar. Ini untuk yang kita pakai untuk isian roti.